Okey okey. Buang Faizal. Sat. Tengok sat. Itu. Allah hendam lo. Eh, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini aku ada satu reel. Ini kepunyaan aku sendirilah. Yang mana pada masa aku pergi memancing hari tu, dia terendam sekejap, seketika di dalam laut. So jadi dah terendam tu, aku kena buka lah. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, jomlah kita buka reel aku ni. Terjatuh lah pada masa aku memancing hari tu. Jadi apakan daya, selalu aku buka reel orang, hari ni aku terpaksa buka reel aku. Okay, kalau tengok kat sini, bahagian ni basah lah dengan air garam. Tapi aku basuh dah pasal aku balik itu. Tapi basuh sahaja tidak mencukupi lah, sebab apabila dia dah termasuk dalam dengan air garam semua ni, takut dia memberi kesan lah pada kita punya reel. Jadi hari ni aku terpaksa buka dan cuci balik semua komponen-komponen yang ada. Dah siap semua, jadi kita boleh kembali kepada pemasangan. Dan seterusnya kita pasang ini ya. Kepas sini. Okey. Masukkan dia punya tambah dia. Dan seterusnya kita masukkan, kita boleh masukkan dia punya gear ni sini, dan dia punya okey, dan baru kita boleh tutup dia. Okey, itu apa dah. Okey. Dia dah rapat tu semua. Kita boleh tutup dia punya kat sini. Okay, untuk bahagian ni kita beriskan balik dalam tu. Kita letak balik. Kita boleh tutup.
Okey. Siap sedar bahagian ni. Dan kemudian kita boleh sambung pemasangan kita pada bahagian home gear. Thank you.
Okey, siap sudah. Okey, Abu Garcia Revo Beast. Okey, kali ni model 5501. Sudah siap. Okey, sekian saja. Semoga dapat memberi sedikit reference lah untuk kepada-kepada yang mempunyai model round backcaster Abu Garcia ni. Konsep dia sama je. C3, C4 apa semua, semua konsep sama. Cuma mungkin ini ada special edition di mana gear, bearing dan juga material yang digunakan untuk dia punya spool shaft adalah sedikit berbeza daripada daripada Abu Garcia yang lain. Okey, sekian saja daripada aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.